Baru-baru ini, sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria merekam celana dalam wanita di tempat umum viral di media sosial. Pria berjaket abu-abu, celana panjang hitam, serta sepatu hitam itu melakukan tindakan tak senonoh tersebut di Sentosa Mart, Jalan Tok Kaluku Makale Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Rabu 21 Februari sore. Dalam video tersebut, pria tersebut berpura-pura sedang memilih barang di rak depan kasir saat seorang wanita yang memakai baju terusan hendak membayar di kasir. Pria tersebut langsung jongkok dan seolah masih memeriksa barang-barang di rak. Merasa tak diperhatikan, pria berkemeja putih di balik jaket itu mengarahkan kamera handphonenya ke bawah rok wanita tersebut selama beberapa detik. Wajah pelaku dengan jelas terlihat dalam rekaman tersebut, namun hingga saat ini identitas masih belum diketahui. Pihak berwajib sedang menyelidiki kasus ini untuk mengungkap identitas pelaku dan mengambil langkah selanjutnya sesuai hukum yang berlaku. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi para wanita untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berada di tempat umum.